Assalamualaikum dan selamat petang. Alright, ya, jom kita tengok sikit siapa yang ada ni. Lain sikit style apa-apa ini. Ramadan sebulan berpuasa. Hai ke, siapa nama? Hari selamat eh. Ada Mila Iman, siapa lagi? Izzat Danish, Snake. Siapa lagi nama? Siapa lagi? Yo, Sia. Muhammad Syafiq. Hai Danish, Izzat Danish, Danish ID Iqmal. Syamil Kasa Awesome MK. Ha, ada pun Dorsha MK kat sini. Sofia Jahat. Hai. Imran Haru Muzamil, Irfan, Arif 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 Azmi. Muhammad Syafiq. Hai hai. Mama ya, pesan kau lagi-lagi. City Empire MK ada juga. City Empire. Dorsha MK pun ada juga. Haikal Muhaimin, Harif Haikal, Khairul Azim, Suhaimi. Siapa lagi mana sekali? Berapa harga kasut Van Old School Checkerboard? Poh, masuk-masuk terus tanya harga kasut. Okay, kejap lagi. Fahira Azman. Fahira Azman. Hola. Puteri. This is Thor MK. Hai korang. Badul Hussein. Bos Eri nak tengok Vans Billy. Kejap. Nizi Store MK, ada juga eh, Dorsha MK lagi kat sini. Dah 3 orang lah ni, siapa lagi? Puasa nak buka dah. Lama lagi weh. Baru pukul 5.20. Sarjan Lukma Yusof, nak satu. Ambil. Puasa tak ni, tak puasa. Muhammad Salim, hai, lama tak dapat Muhammad Salim. Haris, hai korang, Gamsul pula. Puasa ke tak, Bos Eri? Tak puasa. Waalaikumsalam, Wan. Bos Eri, I miss you. Aduh, hai. Berapa ringgit Vans Yacht Club? Berapa ringgit kan? RM2.50. Hai, boy. DK House MK pun ada. Okay, dropship MK lagi. Ramai ni. Ramai. Bos Eri nak charge phone dulu. Silakan. The Gambit MK pun ada. Waalaikumsalam. Kenapa tak puasa dah? Sepertinya dah tanya soalan macam tu. Terawih busy exam. Okay. Assalam, kirim salam kat Off-White. Off-White, ni budak ni kat salam. Sebut rahim bang. Apa benda? Sofia Jahat. Boleh, kalau awak nak jadi dropship tak ada masalah, boleh. Nanti PM Mary eh. Kasut fan hitam putih kot. Kota Koya berapa? Kota Koya. Apa tu? Imanu dan DM saya. Alright. Okay. Kepada yang nak tanya harga kasut. Okay. Dorsha MK. Yeah, Dorsha MK. Awak silakan DM diorang ni. Okay. Jangan tanya kasut apa tadi. DM diorang. Okay. Hari ni puas seri off. Nanti saya DM. Okay. Okay, baik. Sofia. Alright. Okay, so korang siapa yang nak tanya harga kasut ke apa semua tu kan? Alright, korang boleh DM dropship Murah Kaya yang ada kat dalam ni. Korang boleh PM dia orang, ejen Murah Kaya. Sebagai contohnya tadi Kemah Kek kan? Tadi ada siapa lagi ada? Muncul jap ni budak-budak MK, budak-budak dropship MK. The Gambit MK, alright. Boleh PM The Gambit MK. Boleh PM siapa lagi tadi? DK House. Alright, DK House. Awak boleh PM dia juga. Nizi Store. Boleh juga awak PM dia. Alright, Kemah Kek. Okay. Awak boleh PM dia juga. Okay. Okay, siapa yang nak tanya harga kasut tadi, korang boleh PM dia. So, sekarang ni Harry sebenarnya nak review kasut. Right. Okay. Kasut Kauti Black bila restock 8 UK. Kauti, kita on the way lah. Masih atas kapal lagi. Masih atas laut. InsyaAllah akan sampai nanti. Right. So sebelum Mary nak teruskan review ni, Mary nak korang share live ni dekat kawan-kawan korang. Tak kira lah siapa kawan korang tu, tolonglah share live ni. Aku merayu pula kan, macam tolonglah kan. Takde lah, korang nak share, silakan share. Sebab apa, Mary akan start untuk review kasut-kasut ni. Okay, mungkin menyeluruh kot, termasuk yang belakang ni lah. Kedengar kata ada atas meja ni. Right, so Mary nak pin komen jap. Right, sementara korang share tu, share video kasut Vans Raya.
Ah, jarang eh kalau kita orang tengah raya ni tak pasal tengah puasa tak pasal lagu raya untuk Vans raya ni. Ah. Alright, dah ini dah pin komen. Okay, so korang boleh share. Go share. Teruskan share. Okay. Naik share lah. Kemah always the lajus. Ah, dah ambil MK lah. Jangan ketinggalan dengan Kemah. Ah, Kemah Keming tu. Kimi tak jahat. Hello. Ya, yeah, Sofia. Nanti awak kena buat G-Shop juga. Nanti kita bincang. Okay, promo ni sampai bila? Promo ni kita buat sampai raya lah. Sampai raya. Nak review apa? Bos, nak datang store boleh? Silakan, Ameh. Kau dah lama nak jumpa ni. Aduh, Ameh. Silakan. Okay, meja Ameh di antara tim murah kaya dulu. Sekarang ni dia adalah engineer. Macam-macam eh. Jadi engineer ke Intel. Right. Rindu, Ameh. Dah peluk. Oh, the power of kemakit dua handphone sekarang ni. The gambit pun nak buka dua handphone juga. Silakan. Alright. Okay. Store kat mana? Hanya Team MK saja tu. Alright, so Eri nak teruskan dengan review kasut-kasut ni. Ini kotak je, tak ada kasut pun. Right, okay. So Eri nak reviewkan ke kasut yang kita tengah promosi sekarang ni. Macam kuasa kat lagu ni. Woo! Okay. So sekarang ni kita nak review Vans yang kita tengah promo sekarang ni, yang kita tengah trending sekarang ni. Kalau korang tengok dekat feeds kita orang, korang tengok kat story kita orang, okay? Yang first ni adalah Vans Old School Black White. Right, Vans ni yang kita promosikan dengan harga RM49. Alright, gitu. RM49. Right, ni eh. Vans ni, Vans Old School Black White. Okay, so Erin nak review sikit Vans ni. Vans ni dia punya kain dia lembut eh. Kain dia lembut, memang sangat-sangat lawa. Kita orang dah restock hampir 3 rak full. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! 6 rak full dengan kasut-kasut ni. Right? Untuk kasut ni je dah 2 rak. 3 rak. Untuk kasut ni saja. Kita tengah promosi sekarang ni RM49 untuk raya. Okay? So korang boleh dapatkan kasut ni. Okay. Seriously eh, yang ni pun Eri pakai juga. Okay, di antara kat depan ni pun Eri memang ada pakai, dengan yang kat belakang ni pun Eri ada pakai juga. Sebab apa? Eri nak merasa sendiri macam mana kalau customer aku sendiri rasa. Macam mana kalau follow murah kaya sendiri rasa pakai kasut ni kan. So aku nak merasa dulu, aku kena pakai dulu. So bila kita dah merasa, kita lagi sedap kalau kita nak promosi je kat korang. Macam sekarang ni lah, Eri tengah sedap nak promosi kat korang. Bosuan tengah seronok nak promosi kat korang. Okay, kita orang tengah memang. Sebab apa kita orang try pakai? Kita orang try pakai kasut yang kita orang sendiri promosikan ni. So kita orang nak bagi harga yang special untuk korang pun tak ada masalah. Kita orang memang rasa macam berbalu gila kalau kita orang buat benda ni. Okay. So korang, kalau korang nak tahu, kasut ni, okay, dia bukan sekadar kain dia saja yang lembut. Okay, tapak dalam dia pun selesa juga. Eri pakai kasut Vans ni tak pernah pakai sokin. Okay, yang tu adalah orang kata apa? Orang kata kebiasaan. Dah jadi kebiasaan. Sebab apa? Tak pakai sokin memang takkan melecek pun. Okay, tak tahulah ini kaki Eri. Kalau kaki korang tu tak pasti lah. Jenis kaki yang cepat berpeluh tu is better pakai stokin. Okay, it's better pakai stokin untuk kaki yang cepat berpeluh. Alright? So kalau macam kaki Eri ni standard-standard je. Kalau pada peluh-peluh biasa je kan. Tapi tak bau lah. Tak macam kaki orang setengah orang kaki bau sikit kan. Alright? Okay, so yang ni adalah kasut Vans. Dia rasa dia macam, kalau korang nak cakap rasa dia macam kasut sekolah pun lebih kurang juga. Tapi kasut sekolah ni yang jenis jenama lain tu palas ke apa kan. Tu dia rasa dia lain sikit lah. Right? Dia bukan jenis rasa macam bukan tau. Dia rasa pakai. Okay? So kalau sekorang yang belum ada lagi kasut Vans daripada murah kaya, okay, korang kena dapatkan dulu Vans of terlanggar pula. Vans Old School Black White ni kan, ataupun korang boleh dapat juga kasut-kasut Vans yang lain kalau korang rasa nak try. Tak ada masalah. Tapi jangan percaya cakap Eri. Korang kena try dulu ada kasut ni.
okay, untuk merasa, dan korang boleh merasa kasut-kasut yang lain dekat belakang ni. Seriously, Eddie kata first Eddie try adalah kasut old school black white. Bila Eddie rasa macam sedap juga pakai pakai Vans ni rupanya kan, Eddie try kasut lain pula. Eddie try checkerboard, Eddie try yacht club, Eddie try pakai marshmallow. Eddie try off-white, Eddie try sarung, rasa macam mana sedap dia semua kan. So apa, aku nak cakap kat orang macam mana nanti. Gitu. Okay, so yang seterusnya adalah Vans Old School Checkerboard. Alright, yang ni kita pun tengah promosi juga sekarang ni, tapi bukan 49. Vans ni bukan 49. Vans ni dia punya harganya 85. Alright, Vans ni kita tengah promosikan dengan harga 85 saja. So korang boleh DM kita orang, ataupun korang boleh klik link tree dekat bio kita orang, ataupun korang boleh DM Starrex Store pun ada juga. Alright, okay, korang boleh PM di antara Dropship Murah Kaya, Dropship Murah Kaya, ejen-ejen sekalian yang disayangi, silakan DM diorang yang tanya pasal harga ni, dan boleh DM diorang pasal harga, pasal kasut ni. Okay, DM diorang kejar diorang. Jangan tinggalkan diorang, kesian diorang. Okay, kalau korang tanya dekat live ni, Eri kemungkinannya kurang sikit untuk respon. Sebab apa? Eri akan terus. So setiap kali korang komen ni, Eri akan slide kejap lagi. Eri akan tengok soalan korang satu-satu. Right? Okay, yang ni Van Old School Checkerboard. Right? Yang ni je punya keselesaan dia, tak payah cakap lah. Je punya keselesaan dia, tak payah nak cakap. Sendiri dah rasa dah, memang je punya sedap dia tu. Tak tahu lah. Sekejap nak bersih. Tengah live aku nak bersin. Okay, dia tak jadi weh. Bersin singgah aku hajar betul lah. Aduh weh. Okay, aku rasa geram kalau tu nak bersin. Right, yang ni eh. Okay, kasut ni, kita orang ni kasut ni ada banyak grade. Okay, yang ni ada grade juga kopi ori. Yang jenis old school checkerboard ni pun ada juga copy ori-nya dan juga grade 5A. Right? Korang boleh pilih mana satu yang korang nak. Jangan risau, kalau tak ada budget untuk dapatkan copy ori, korang boleh dapatkan dengan grade yang 5A punya. Okay? Korang tak risau, dia punya rasa tetap sama. Okay? Dia punya rasa tetap sama. Okay? Bukan apa, Eri tak tipu, tapi Eri dah merasa. Eri dah pakai sendiri. Okay? Kalau korang tengok gambar-gambar Eri pun ada juga. Adakah aku pun gambar-gambar aku lah? Macam tak ada kan? Okay, kalau tengok kat story WhatsApp ke kan, nanti Eri ada buat LR, Eri yang pakai. Alright, so kasut ni kalau Eri nak cakap, tampak dia ni memang lembut. Dia macam ada cushion kat dalam ni, memang lembut, seriously. Tu dia punya tepi ni pun span tebal. Right, dia punya span tepi ni pun tebal. So masa bila pakai sarung, dekat bahagian buku lali kaki, dekat bahagian pergelangan kaki, dia akan macam, bukan tersekat tau, dia macam grip kat situ. So dia macam sedap pakai, dia jenis tak senang terbuka. Jenis macam kalau nak main lipat-lipat kaki ke apa semua kan, macam kadang-kadang kalau kita diri ke atau kalau kita duduk ke, kadang-kadang kita tak rasa selesa. Tak apa selesa sebab apa, je punya tepi ni nipis. Terasa macam kalau melecit ke, rasa macam kalau bergeser-bergeser tu rasa macam melecit tau. Sebab apa, ada benang jahitan kat sini kan. Tapi berbeza dengan yang ni, okay, tengok pada keliling dia, right, tak ada jahitan pun. Jahitan dia belah dalam, jahitan dia belah dalam sini. Right, jahitan dia belah dalam sini. So maksudnya, kalau bahagian atas ni, korang takkan rasa melecit dekat bahagian atas kaki. Ni kaki, okay, korang takkan rasa melecit kat sini. Tak rasa sakit. Sebab apa? Dia ada span dekat atas dia ni. Right, so kasut dia memang tengah trending sekarang ni. Kita ada stok lebih daripada 1000 pieces untuk korang pakai untuk raya nanti, okay? So korang jangan lambat-lambat lagi. Korang boleh DM kita orang ataupun boleh klik link tree dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni, okay? Dan seterusnya kita ada Vans Slip On Checkerboard. Yang mana rasa macam malas nak pakai tali you. Alright, rasa macam malas nak pakai tali tu. Aku tekan ke betul-betul ni. Okay, korang boleh dapatkan Vans Slip On Checkerboard. Alright, yang ni pun sama juga. Dia punya kualiti dia sama macam yang old school ni. Alright, tapak dia pun tebal juga. Dia punya tepi pun span pun ada juga. Right, dekat bahagian tepi ni ada span juga. Okay, kain dia pun tebal-tebal juga. So, belah dalam ni rasanya macam ada satu layer saja.
Okay, kali ni satu layer saja. So maksudnya jin senang lah. Tak cepat berpeluh juga kalau pakai. Kalau mungkin yang jenis kaki cepat berpeluh pun mungkin akan sejuk je rasa sebab apa angin airflow ada. Dia jenis senang-senang masuk angin sikit. Okay. So dia memang sangat okay juga. Jenis sarung saja. Okay, jangan risau. Okay. Dan juga kasut ni kalau sarung pun jenis tak mudah terbuka. Sebab apa dia punya tepi ni ada spine yang tebal untuk grip kat kaki korang. Macam. Okay, tengok tapak dia pun tebal. Okay. Okay. Tengok belakang dia. Okay. Okay. So, sekarang ni adalah masanya. Okay, korang kena tahu eh. Okay. Kasut-kasut ni semacam old school black white. Van split on checkerboard. Dan juga van old school checkerboard. Yang kita tengah promosi sekarang ni. Okay. Kalau korang beli mungkin selepas raya ke ataupun selepas raya lah kan. Kalau korang beli selepas raya, mungkin harganya akan naik kepada RM80 dan checkerboard ni mungkin akan kepada RM100 lebih. Okay, so kalau korang untuk dapatkan dengan kasut ni dengan harga yang kita tengah promosi sekarang ni, jangan tunggu-tunggu lagi. Korang boleh klik link tree dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi yang kita tengah promosi sekarang ni untuk raya korang lebih meriah dengan kasut Van Old School daripada Murah Kaya. Kau dah baca-baca berita ke aku kan? Okay, ada yang kata nak tengok Van Spark Day tadi ya? Okay, sekejap. Van Spark Day kena ke sana, kejap lagi ya, nak kena ambil sekejap. Right. Yang ni adalah Vans Old School. Okay, yang ni jenis Pak Din, Vans Pak Din. Right. Jenis Pak ni Pak Din yang grip punya eh. Okay, ni Vans Pak Din grip punya. Okay. Walaupun dalam dia sama tapi dalam tapak dia tak ada sajak tau. Okay, tapak dia pun warna coklat, bukan warna yang belang-belang tu. Right. Yang ni kita jual, kita tengah promosikan dengan sama juga macam checkerboard ni harganya. Okay. Jangan risau. Okay, kalau korang nak, korang boleh PM Doshi Murah Kaya kat dalam ni. Hai Arya Sony. Nampak nama dia. Alright. Okay, lawa rambut. Terima kasih kepada Izzat. Lawa rambut kan. Biasa sikat belah kiri. Yang ni aku belah kanan. Tukar. Kok-kok belah kanan sikatnya lebih bijak ke apa kan. Agaknya lah. Right. So korang boleh, berapa yang tak ada tali tu? Bos, berapa yang tak ada tali tu? Kejar dia. Siapa nama dia ni? Nur Aiman Nazar. Okay, Doshi Murah Kaya, silakan DM dia. Okay. Yang ni Vans, apa nama? Pak Din. Alright. So, korang boleh dapatkan juga dekat Murah Kaya. Yang ni pun stok dah tak banyak. Dah limited, sangat-sangat limited dah. Right. Tinggal berapa pieces saja sebab yang ni dah hilang, tak dapat nak support kita orang untuk keluarkan kasut ni. Okay, sebab apa? Memang kasut ni on demand. Okay, di antara kasut yang on demand juga sekarang ni. Okay. Checkerboard berapa harga? Cepat DM dia orang. Jangan tanya harganya, jangan tanya harga ni. Cepat. Mr. Gambit dah DM. Okay, cepat layan dia orang. Jangan ketinggalan. So. Ada siapa nak tengok tadi? Custom off-white ada lagi tak bos? Custom off-white kita ada yang jenis ni. Okay, custom off-white kita ada yang jenis ni. Right? Yang dulu kita masuk ada tulisan off-white macam ni. Okay, tapi yang ni saiznya tinggal saiz kecil saja, saiz perempuan. Tapi Eri pun tak pasti juga, dah habis ke belum. Okay, kalau yang ni kita ada eh. Yang ni kita ada juga. Right, yang ni saiz lelaki. Perempuan tak pasti ada ke tidak? Rasa ada kot. Right, tak pasti. Alright, so kalau korang dapatkan Vans ni, okay, yang ni kena custom. Off-white juga, cuma tak ada tulis off-white macam ini. Right, dia just kosong saja macam ini. Tapi dia tetap juga sebelah sini dia ada tulis off-white. Okay, berbeza dengan yang ni, dia tulis off-white kat sini. Tapi sebelah sini tak ada tulis. Nampak tak beza eh? Yang ni ada tulis, yang ni tak ada tulis. Tapi yang ni ada line off-white warna kuning, yang ni tak ada line off-white warna kuning. Dia beza, tapi tu dia juga custom ni memang tetap sama juga custom. Right? Okay, jenis dia sama juga, cuma ada tulisan beza-beza. Tak kisah, dia tetap juga off-white. Okay? Kasut yang ni bos Wan pakai. Yang ni bos saya tak pakai, tapi bos saya hanya sarung saja untuk merasa macam mana sedap dia pakai kasut ni. Dan ternyata bos Wan pun akan terus, bos Wan teruskan pakai. Means kasut ni memang sedap untuk pakai. Right? Sama macam baju aku juga off-white. Tulisan kuning belakang.
Ini ya. Right. Okay. Mana tadi? Ah, ada yang Vance Billy tadi eh. Kulih hawanya kasih ayahku, ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Okay, ah, siapa yang tengok Vance Billy tadi? Okay, yang ni adalah Vance Billy Crazy Pack. Alright, yang ni warna dia berbeza sikit eh. Okay, yang ni Vans ni sangat-sangat rare. Sebab apa? Jarang kan, kalau macam Vans yang ni biasa warna dia kiri kanan sama kan. Okay, yang ni pun sama juga, kiri kanan biasa. Dan orang kata dulu Vans Pak Din rare. Yes, memang rare. Sampai sekarang Vans Pak Din masih rare lagi. Dengan Pak Din punya jasa dalam Vans. Okay, sampai Vans sponsor seumur hidup untuk Pak Din. Right? Tapi je warna dia tetap sama juga, okey. Jenis basic juga warna dia. Okey. Ah, dan yang ni adalah Vans Billy Crazy Pack. Yang ni adalah berbeza sikit, okey. Belah tepi ni warna dia pink biru kot ni. Okey. Yang ni warna orange green orange. Alright. So kalau korang boleh tengok kat sini, yang ni jenis checkerboard. Berbeza dengan checkerboard yang ni, warna dia sama saja, satuan dua warna saja. Yang ni ada 1 2 3 4 5 6 warna. Ha. Okey. Yang memang berbeza. Yang ni pun dah keluar berapa unit juga untuk orang order. Memang dia orang ni memang degil katanya. Katanya jangan percaya cakap kita orang, dia beli juga sama suruh. Pada muka terpaksa lah terima. Merasa pakai Vans yang rare ni. Ha. Dan satu lagi best ni je boleh buka ni lah. Yang ni bukan untuk makan tau. Yang ni bukan jenis jejari ikan yang keluarkan dari plastik. Makan tu bukan. Kan? Yang ni je punya strike. Dun pagi mulia, hari raya, kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Alright, dan seterusnya adalah Vans Billy juga. Alamak, tak jauh. Okay, Vans Billy juga. Tapi yang ni warna dia orange, black core orange. Kita pakai nama yang belah sini. Black core, memang core betulnya. Alright, yang ni adalah orange. Alright, sama juga, dia boleh buka juga. Okay. Oh, agaknya buka tu biar ada kotak-kotak kat dalam ni lah. Macam checkerboard lah, ada kotak-kotak. Ingatkan satu je dia, yang ni pun ada juga. Alright, yang ni pun lawa juga eh. Okay. Memang trendy sekarang ni, lidah dia warna oranye. Lidah dia ni tebal tau. Ada span juga kat dalam ni, tapi span dia nipis tak setebal ni lah. Okay. Dan satu lagi Eri nak beritahu, lupa Eri nak cakap. Dia punya leather dekat sini, berbeza eh. Dia punya leather kat sini je licin. Dia lembut. Leather kat sini licin dan lembut. Right? Kemas gila kat sini. Tapak ada potong bar kan. Memang kemas gila lah. Seriously. Memang gila bab satu. Memang gila bab satu punya lawa dia. Tengok ni. Okay, ni belakang dia pun. Belakang dia pun rata. Jenis tak ada timbul-timbul. Dia tulis Vans of the Wall. Right? Standard Vans. Okay. Tapak dia pun kemas dan tebal. Right. Tak jadi tak meletih punya. Dia dah kata punya cantik je. Seriously yang ni Vans Billy Crazy Pack. Okay. Jangan. Jangan lain tu kejap eh. Okay, Eddie teruskan satu. Dan yang ni eh, Eddie paling suka warna yang ni. Eddie tak tahu kenapa, tapi Eddie suka warna yang ni. Sebab apa? Yang ni je warna pink hijau. Memang warna yang sepadan juga. Dan belah sini warna biru orange. Soft blue. Orange. Memang lawa eh, gabungan warna yang sangat lawa. Mula-mula dia tengok macam biasa je kan. Bila dah shoot gambar, masa tu gambar suan. Lepas tu bila dah bawa naik atas, bawa naik dekat store, tengok balik. Lawa pula Vans dia punya. Tu rasa macam nak sarung dia lagi lah try kan. Sel apa ni? Sel aku, ngam. Ya, nak try sarung. Sekejap eh, ada kita lagi. Merayakan bersama-sama
jaya korang. Okay, fans yang ni adalah premium punya. Okay, dia lebih sikit daripada kopi ori biasa. Right, dan yang fans yang ni dia punya tapak dalam dia memang lagi berbeza lah dengan fans yang biasa kan. Right, serius lembut gila saya pakai. Aduh, tak pasal-pasal pakai kasut display. Tiba-tiba saya sengam kan lah. Kita try lah ini nak review depan mata korang. Siapa kat tadi kat ketak ni? Alright. Jap. Okay, sekarang ni Erina review. Erina pakai Vans Billy Crazy Pack. Right, yang ni adalah warna soft blue pink. Walaupun nampak macam perempuan sikit, tapi ianya tetap okay juga. Okay, tak nampak perempuan sangat pun. Sebab apa je punya warna dia kena lah. Memang ngang kalau pakai baju ni putih, slow jeans, skinny ataupun slim fit, memang kena. Sebab apa je punya warna dia, warna yang cerah juga, mudah untuk padankan dengan apa-apa warna. So Erin nak tunjukkan korang. Nampak tu? Rasa rokat kaki ke? Lawak. Macam lawak. So senang kalau nak gayakan yang ni. Erin tak pakai sokeng pun. So apa je akan grip kat sini tau. Dia akan grip kat sini, so dia macam selesa. Serius. Erin tak pakai sokeng pun memang sedap juga. Okay, dan memang terbiasa tak pakai sokeng. Right. Dia punya warna dia tengah sebelah sini biru, sebelah sini pink. Yang ni dalam biru, yang ni dalam pink. Nampak dia punya berbeza dia. Yang ni bukan Vans badut tau. Okay, dia duduk kat ni lah. Nampak tau. Memang ngam weh. Dia tunjuk dari atas. Boleh nampak ke? Gitu. Mudah kalau nak gayakan dengan baju apa-apa pun. Senang kan? Biasanya baju putih lah. Kejap aku nak pakai kipas panas pula. Senang kan kalau Vans ni nak gayakan dengan apa-apa dengan apa-apa warna baju, especially warna putih ataupun warna hitam. Dia memang senang nak gayakan untuk Vans-Vans yang ada colour dia lah. Sebab apa? Dia dah Vans warna yang berwarna. Takkan kita nak pakai baju yang berwarna juga? Tak nampak menyelahnya Vans tu. So, Harry decide kalau Vans yang macam gini, okay, yang jenis berwarna-warni ni, korang boleh pakai baju warna putih ataupun warna hitam. Senang nak matching dengan apa-apa kasut yang jenis berwarna. Right, tak lama sekali Vans Billy yang jenis warna-warni ni kan, ataupun Vans Yacht Club. Right, Vans tu boleh padan dengan apa-apa warna sekalipun. Right. Wow, seriously? Aku rasa macam sedap gila kau pakai Vans ni. Kau ni sedap, seriously sedap. So korang kena dapatkan Vans ni. Alright, untuk raya korang jangan risau. Kalau kau pakai baju raya warna biru pun tak ada masalah, warna pink pun tak ada masalah untuk pakai Vans ni. Memang kena. Memang padan dengan buat bajunya. Alright, kering tegak. Sekejap masuk balik ke sini. Dah tunjuk dah. Okay, kalau untuk Vans yang ni korang boleh dapatkan. Apa salah aku ni slow sangat? Terjauh pula. Alright. Sorry. Van free satu tak dapat. Right. Okay, so ini dah review Vans Billy Crazy Pack. Okay, mana yang aku minat memang aku akan review kau-kau punya. Sebab aku bukan sekadar minat. Sebab apa? Harry suka macam ni. Harry suka review mana Vans yang Harry dah
dan memang try. Geng dia pun Eri akan review semuanya. Ha. Siapa Eri nak biar nampak dia punya sedap dia pakai macam mana? Just nampak saja tak cukup weh. Kalau korang tak dapatkan sepasang Vans ni. Ha. So, Eri nak okay, Eri nak tengok komen-komen jap. Banyak sangat komen ni. Face not face tu on the way, tapi tak pasti sampainya bila. Kita orang tak berani nak janji. Kauti ada, kauti ada. Cuma dah tak banyak eh. Okay. Yang ni adalah Vans Scotty. Yang ni jenis black yellow. Right? Ah, ini jenis black yellow. Apa ada hitam eh? Ah, ni Vans Scotty. Dia sama dia bukan macam Pak Din juga kan? Eh? Lebih kurang eh? Ah, ni Pak Din. Okay, yang ni Scotty tau. Yang ni design yang latest. Yang itu berada kat sini dia tulis Summer 2019. Right? Yang ni adalah design yang latest daripada Vans. Okay? Ah, alright. Okay. Yang ni pula warna putih, white yellow. Right. Ah. Tapak dia putih. Ini pemasan. Dia kan tapak dia coklat macam ni lah. Tapak dia putih juga. Memang satu badan putih ni. Right. Ah, yang ni tali dia sama eh dengan warna hitam. Belang-belang sini. Ah, alright. Ah, je lebih kurang macam Pak Din juga. Ah, okey. Ah, ni yang tanya harga ni. Okey, awak boleh PM dekat dalam ni ada dosis-dosis murah kaya. Korang boleh PM dia korang boleh PM dia orang, boleh DM dia orang ataupun dosis murah kaya yang ada nama MK kat belakang tau. Okey, yang lain-lain jangan mengaku dosis murah kaya. Okey, yang tak ada MK kat belakang tu jangan pergi PM dia orang. Ha, biar pada muka dia orang. Okay, PM yang ada MK kat belakang tu PM dia orang. Okey, dia akan bagi dengan harga murah dengan macam dengan kita orang juga. Dia akan bagi dengan harga promosi yang kita orang tengah bagi sekarang ni sama. Alright. Ha, gambit, gambit tengok dia, boy. Gaya kedua tentang saudara. Ha, okey. Right. Vans Marshmallow ada juga. Okey, yang tu kalau nak tahu harga Vans Marshmallow, Eri akan bagi dengan harganya RM340. Okey, kalau nak harga promosi raya kita tengah buat sekarang ni, bawah RM200 je. Korang boleh dapatkan harga ni. Vans Marshmallow. Right, boleh dapatkan dengan bawah RM100. Bawah RM100, bawah RM200, bawah RM200. Okey, bawah RM200 untuk Vans Marshmallow. Awak boleh DM kita orang ataupun boleh klik link tree dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi yang kita tengah buat sekarang ni. Ha. Okay. Right. Okay. So, hari ini nak teruskan. Okay, di antara fans-fans yang lain juga. Okay. Okay. Yang ni adalah Van All Score All White. Sekejap eh, nak lap kamera. Okay, yang ni adalah Van All Score All White. Right? Yang ni Van All Score All White. Okay. Yang ni memang sangat kemas pakai. Yang ni Boss One ada pakai. Okay. Yang ni memang sangat-sangat kemas. Bila pakai, nak gayakan dengan apa-apa baju pun lagi senang. Right? Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Hai. Alright. Okay, yang ni adalah Vans checkerboard. Right, checkerboard red eh. Yang ni checkerboard red eh. Berbeza eh dengan checkerboard biasa eh. Eh, berbeza eh. Berbeza eh, nampak.
Yang ni all white, yang ni black white, yang ni black white red, black white red. Macam mana cakap tu? Okey, berbeza eh. Alright. Okey. Dan yang ni adalah Vans Old School Soft Pink. Okey. Yang ni perempuan punya saja, laki punya tak ada. Right? Alright. Okey, yang seterusnya adalah warna yang ni Vans Yacht Club. Yang ni Boss Harry sendiri pakai. Okey, yang ni Harry sendiri pakai Vans ni. Okey, second Vans yang Harry pakai adalah Vans Yacht Club. Sebab apa? Firstly, Harry dah merasa pakai yang black white ni. Lepas tu Harry dah rasa sedap dia macam mana. Harry terus pakai yang Yacht Club ni. Okey, sebab apa? Harry dah tahu dah dia punya sedap dia tu macam mana pakai. So Harry teruskan pakai yang paling sedap. Gitu. Okey. Seterusnya adalah Van Old School Black White Gum Soul. Right? Yang ni pun senang juga. Kalau kau nak bergaya nak pakai Vans ni, okay, nak pakai seluar jeans ataupun baju putih ke ataupun baju hitam ke ataupun baju warna-warni pun tak kisah. Yang penting kasut ni dah menyelah dah dengan gamsonnya. Sebab apa? Dia berbeza. Yang lain-lain adalah tapak warna putih. Okay, tapi yang ni adalah tapak dia warna coklat. Okay. Yang ni memang berbeza sangat-sangat. Bukan berbeza sangat lah, cuma berbeza dari tapak je. Okay, sebab apa tapak dia ni sama je, dia macam tepi dia lah. Yang ni adalah Vans Old School Marshmallow. Yang ni dia punya lembut dia macam marshmallow juga. Yang ni Boss One ada pakai Vans yang ni. Right, yang ni kalau kau nak pakai gaya kan, kau jangan risau. So apa, yang ni pun senang juga nak bergaya macam Vans warna putih ni juga. Nak bergaya pakai baju apa-apa sekalipun yang warna-warni pun tak ada masalah juga, korang boleh nak gayakan dengan Vans yang ni. Seriously, Harry tak tipu korang. Tapi jangan percaya cakap Harry, korang kena try dulu dapatkan Vans ni juga. Right, so korang nak dapatkan Vans ni. Dan satu lagi, Vans Pro Navy. Right, yang ni Pro Navy, dia berbeza dengan Blue Estate. Yang ni adalah Pro Navy. Okay, warna dia berbeza. Okay, yang ni lagi kemas lah, nak kata pun kan. Lagi rare kat sini. Right, ya, ada tag Vans siap. Okay. So, kalau korang, yang ni jenis kopi ori. Okay, yang ni jenis kopi ori semua. Okay, yang ni jenis kopi ori. So, kalau korang nak dapatkan Vans-Vans yang ada dekat belakang ni tadi ni, kalau korang boleh klik link tu dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni, weh. Okay. So, ini nak teruskan lagi. Yang ni adalah Vans The North Face. Right. Yang ni off-white tadi. Okay, yang ni Marvel yang dah habis. Nanti akan masuk lagi Marvel ni. Okay, yang ni off-white custom, black transparent. Yang ni hanya display saja. Okay, yang ni tak jual. Alright, yang ni pun insyaAllah akan on the way juga. Tengah on the way sama sekali. Dah, yang ni Vans Billy tadi dah tunjuk. Okay, yang ni Vans Flame On, Vans Api-Api. Okay, MK Fun Kick. Dan aku tak nak promote kau. Sebab apa tak ada MK kat belakang, tapi ada MK kat depan. Mana satu nama kau ni, MK kat belakang ke MK kat depan? Cakap cepat. Fun Kick ni MK kat depan ke MK kat belakang? Macam Fun Kick MK kat atas, MK kat depan ke MK kat belakang? Okay, Fun Kick juga. Okay, dengan Fun to wear MK. Bola ni juga MK kat depan eh. Fadlin Syahidah, Apa nak apa? Oi Batin, ha. Alright. Okay. Yang tanya-tanya harga ni, Dropship MK, silakan DM dia orang ataupun awak yang tanya harga, korang yang tanya harga ni, korang boleh DM kita orang ataupun boleh klik link tree dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi. Sebab apa? Kita orang sekarang ni tengah menunggu. Bukan menunggu jugalah. Kita orang tengah kejar untuk untuk korang dapatkan harga promosi raya. Okay, kita orang memang tak nak bagi mahal-mahal untuk korang. Memang kita orang tengah bagi promosi raya sekarang ni. So korang boleh klik link dekat bio kita orang cepat-cepat untuk dapatkan harganya. Okay, nanti korang akan jumpa juga dengan Boss Harry mungkin malam ni ataupun esok. Dekat WhatsApp korang boleh jumpa juga. Mana yang dah PM Boss Harry sebelum ni, yang dah pernah beli dengan Boss Harry, boleh klik juga. Boleh PM Harry balik dekat WhatsApp. Thank you kepada yang bagi lewat banyak tu. Okay, daripada tadi aku perhati. Tak tahulah siapa yang bagi, tapi nampak lah gambar-gambar restu Irazam eh. Yang ni Irazam tengah bagi banyak ni. Siapa lagi tu? Aku tahu Irazam je gambarnya.
Okay, dan ada lagi ya, fans-fans yang lain. Apa hal kat sini ni? Okay, yang ni ya, di antara fans-fans yang lain yang ada. Right? SK8 pun kita ada juga. Slip-on. Tapi dah tak banyak slip-on ni. Okay, yang ni navy blue. Yang ni estate blue. Right? Dia berbeza dengan pro navy. Yang ni estate blue. Right? Yang ni bukan black white eh. Estate blue. Dia biru dia gelap betul-betul. Vans all skirt all black pun ada juga. Okay, yang pakai juga warna hitam tu. Okay. Yang ni maroon. Okay. Yang ni Vans, apa lagi nama dia? Authentic ataupun Vans era. Right? Yang ni black white. Yang ni adalah navy blue. Okay. Okay, banyak lagi eh Vans yang kita ada sebenarnya. Pisang cheese, check DM. Kau beli pisang cheese ke? Dan saudara. So sebenarnya ini nak tunjuk kat korang, kita memang dah restock banyak sebenarnya Vans ni untuk korang. Aku salah buka ke? Salah buka. Okay. Sebenarnya kita memang dah restock banyak dah Vans ni untuk korang. Okay, korang boleh tengok dekat rak ni sebenarnya dah penuh dah. Semata Vans saja yang kita orang ada sekarang ni. Alright. Yang ni pun sama juga Vans sampai bawah-bawah. Yang ni pun Vans. Macam memang untuk korang ni semua ni. Yang ni dah kosong, nanti kita akan masuk lagi van, kasut-kasut Vans lagi. Yang ni kita orang dah clear dah. So apa kita orang ada? Kita orang ada kasut-kasut yang kita orang lelong sekarang ni. Okay, banyak jugalah kita orang nak clear. Yang ni di antaranya kasut-kasut kita orang lelong. Yang ini akan habis setiap hari Selasa. Okay. Yang ni kasut-kasut lelong. Okay. Yang ini akan update setiap hari Selasa untuk korang. So nanti korang boleh tengok, keep in touch dengan kita orang. Okay, sebab apa kasut lelong tu kita orang nak clear. Tapi sekarang ni yang kita orang tengah promosi kau-kau gila kau punya adalah Vans. Right? So korang boleh dapatkan Vans yang kita tengah promosi sekarang ni. Okay? Right? Ini dia antaranya yang kita tengah trending sekarang ni. Okay? Untuk korang dan juga Vans-Vans Kopi Ori yang lain. Okay? Yang kita tengah trending sekarang ni. Okay? Dan juga Vans-Vans yang premium. Okay? Di antaranya Vans NASA pun ada juga. Right? Okay? Dan jangan lupa korang, kita kalau buat pembelian dengan murah kaya, kita akan bagi free paper bag dan juga stokin. Right? Stokin actually dengan warna hitam sebenarnya. Okay? Kau akan dapat stokin juga eh. Okay? Dan selain tu, okay? Sama ada korang boleh dapat paper bag Vans of the World ataupun korang boleh dapat paper bag Supreme. Okay? Antara dua ni korang akan dapat. Right? Man, paper bag Supreme ataupun paper bag Vans of the World. Ada dua. Dua-dua lawa. Alright? So dengan penambahan, kalau korang beli kasut yang jenis 100 dan ke atas, korang akan dapat free capstone and co. Okay? Kalau korang ambil Vans-Vans yang jenis macam ini, yang bawah 100, korang akan dapat, korang kena tambah sikit lah. Okay? Kena tambah sikit untuk dapatkan capstone and co yang harganya RM149 dekat luar. Okay? Yang ni, harga ni RM149 kat luar. Okay? Kita nak bagi free je kalau beli kasut yang atas 100. Macam? Jangan macam-macam dengan kita orang, okey? Macam-macam tak boleh modal lah aku ni sebenarnya buat benda macam ni. Tapi tak apalah, untuk raya kau orang punya kan, okey, kita akan bagi free. Yang ni Zizan pakai. Macam kau orang. Okey, di antara stok kotak-kotak atas ni lawa eh. Okey. So Eri nak berborak jap dengan kau orang. Petang ni kau orang buka apa? Eri tak pergi bazar lagi ni. Lagi bazar lagi ni. Korang makan apa petang ni? Buka apa? Hari ni korang buka apa? Okay, kalau korang nak order, korang boleh klik link tree dekat bio kita orang. Ataupun korang boleh DM kita orang untuk order kasut. Okay? It's better klik link tree dekat bio, akan direct ke WhatsApp. So kita orang senang untuk consult korang ataupun kita orang senang untuk layan korang untuk order kasut ni. Okay? Jangan risau, kita orang amat prihatin dengan korang. Okay? Mana yang rasa macam budget tak cukup tu, kita akan cuba adjust macam mana nak buat. Alright? Macam mana yang rasa yang nak pakai stock Vans yang rare. Okay? Yang jenis premium ataupun Kopi Ori pun kita orang boleh adjust dengan korang macam mana korang yang rasa macam nak selesa pakai kasut ni. Angin. Asyik banyak ni.
Okay, dan macam mana kalau korang rasa macam nak pakai kasut tu tapi korang rasa macam weh ragu-ragu aku pakai baju raya warna warna pelangi tahun ni tapi korang pakai kasut apa eh tahun ke tahun ni? Ha, kita jangan risau, kita akan cuba suggest untuk korang. Hai Koko, ha, ini Mr. Koko. Okay, tanya aku live yang confirm dia ada. Dan ni anak dia. Ah, ni anak Koko. Tapi yang ni warna putih lah. Ada warna pukul lagi. Mana macam dia lagi. Mana dah. Hei, cuba tak. Haa, postage kena bayar ke? Yes, kena bayar postage. Hari Sauni, check DM. Okay, hari Sauni, sila check DM. Sila check DM. Hari ni DM saya untuk harga promo. Afi, Afi. Okay, DM cepat, cepat. Check DM, check DM. Haa, hari Sauni tak pernah DM aku kan? Vans Black White tu grade ke kopi ori? Vans Black White ni ada dua jenis. Satu yang grade 5A dan satu lagi kopi ori. Mana kau nak kau pilih? Ah, dua-dua memang harganya sedap. Dan dua-dua harga punya rasa dia pun best. Sangat lembut dan jangan risau. Okay, kita orang boleh dijamin kasut ni memang best. Okay. Puasa ni puasa tak ni? Tak puasa? Tak tahu aku dah haus macam apa dah ni. Vans Black White berapa ringgit? Vans yang ni kita tengah promosi harganya RM49 sahaja. Pergi DM cepat. Gembira. Mana ada kucing ni tak kurap eh? Kucing ni bersih je tau. Hari-hari aku mandi kan. Tak adalah hari-hari mandi kan. Just seminggu sekali, dua minggu sekali. Ha. Okay. Apa Black White Coffee berapa harga? Okay, siapa namanya? Funkit ke? Siapa-siapa ke? Siapa yang ada kat dalam ni? Doshi Prakaya, sila DM dia tu. Budak-budak baru nak up. Ya, yeah, kenapa? RM49 kasut saja tak masuk pos. Pos kena tambah RM1 je. Sebulan berapa gaji? Siapa? Eri, sebulan berapa gaji? Aduh. Eri gaji sebulan RM500 je. Hey, yelah handle life saja kan. Gaji RM500 je. Dah jawab tadi Black White tu grade ke kopi ori. Yang ni ada dua jenis harga. Yang Black White ni ada kopi ori dan juga grade 5A punya. Hey. Okay. Hey, korang buka apa petang ni? Hari ni buka apa? Hari ni macam nak cakap Koko ada menu yang boleh kita tengok ke? Hari ni boleh cari kat bawah ke? Dekat Bazar Ramadan yang sama menu dengan korang. Koko sedap ke kan? Korang makan apa? Black White Kopi Ori berapa RM? Yang tu harganya RM360 pada muka korang. Ha, pergi DM cepat. DM kita orang ataupun boleh klik link dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi yang bawah RM200 saja. Tadi baru makan. Tahniah. Wah, tadi asap pedas pari eh. Wow, ya Allah, sedapnya asap pedas pari. Bululah Koko, bulu gugurlah. Ayam bakar. Ayam golek. Buka ayam kukus, sayur tomato. Dengan apa entah. Ikan bakar. Kau punya menu nak buka puasa ke main lagi eh? Hello Dizafi. Kau punya menu buka puasa ke main lagi eh? Kau ya. Aduh eh. Roti John murah di sini. Ada tak saiz 8 untuk Vans The Not Face? Kalau ada berapa harga? Eri tak pasti untuk saiz ni. Eri dah berapa hari tak check stock. Sebab apa Eri ada urusan dengan stok actually sebenarnya. Tapi Eri punggah stok je. Loading barang je. Eri tak cap stok. Okay, kalau nak tahu saiz apa yang ada boleh DM kita orang ataupun boleh klik link tree dekat bio kita orang juga.
Okey, untuk tahu saiz siapa yang ada dan harga promosi raya kita tengah buat sekarang ni. Sotong bakar. Hei, sedap ya? Koko tak boleh dibeli. Okey. Nak face harganya RM430. Nah, harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni boleh DM kita orang sekarang juga ataupun boleh klik link tree dekat bio kita orang untuk dapatkan harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni. Okey. Koko tak boleh nak dibeli. Dah tanya harga kat sini, memang bagi harga cek darah lah. Lamanya live Boss Eddie. Yes, sebab apa? Eddie memang tengah promosi kasut sekarang ni. Okay, korang memang akan dapat lead banyak. Jamin lah. Okay, muka aku dah berbulu kan ni. Eddie dah jumping kucing ni, nampak degil. Turun. Ni bini dia. Inilah bini Koko, putih. Ni bini Koko. Ni Koko, je tengok bini dia nampak. Okay. Yang ni di antara Vans yang kita tengah promosi sekarang ni. Kepada yang baru masuk, Eddie nak beritahu, Vans yang ni adalah Vans Osco Black White yang kita tengah promosi sekarang ni. Harganya RM49 sahaja. Yang ni adalah Vans Padin. Okay, yang ni bukan harganya RM49, harganya lain. Korang boleh tanya kita orang dekat DM ataupun klik link tree dekat bio kita orang. Oh, tak dapatkan harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni. Okay. Yang ni adalah Vans Slip On Checkerboard. Okay, amat teman aku jatuh. Okay, yang ni adalah Vans Slip On Checkerboard. Okay, yang ni juga kita tengah promosi untuk raya sekarang ni. Harganya RM85. Dan juga yang ni juga Vans Osco Checkerboard. Yang ni juga sama harganya. Korang boleh DM kita orang. Dan kasut ni ada dua jenis. Satu grade 5A dan satu lagi grade Kopi Ori. Okay, berbeza sikit je punya material rasa dia. Tapi je punya material rasa pula. Je punya material dia akan lain sikit. Tapi je punya rasa dia tetap sama lembut juga. So korang boleh dapatkan dengan harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni. Alright. Dan juga Vans Old School yang lain. Yang ni adalah Kopi Ori. Okay, yang ni Vans Old School Checkerboard. Right. Yang ni warna red. Okay, so yang ni pula adalah warna all white. Okay, yang tanya tadi pasal Vans all white, ini kita ada juga. Okay, dan juga Vans Yard Club. Okay, Vans Yard Club. Yang ni Boss Eddie ada pakai, oi. Yang ni Boss Eddie ada pakai. Yang ni memang rasa dia sangat sedap juga. Okay, dia punya style dia lain macam sikit lah untuk Vans yang ni. Okay, yang ni adalah Vans Osco Pink. Yang ni adalah perempuan punya sahaja, laki punya tak ada. Okay. Dan seterusnya adalah Vans Old School Gamsol. Okay, yang ni laki perempuan dah ada. Okay, yang ni laki perempuan ada. Kalau korang nak pakai set couple pun boleh, jangan risau. Okay, untuk raya couple melakit korang, okay, jangan risau. Berak ada juga. Yang ni Vans Old School Yard Club. Yang ni Yard Club lah. Yang ni Marshmallow. Yang ni Boss One ada pakai. Dan juga Boss Fazliha set couple. Okay, so kalau korang nak ada set couple pun boleh juga. Kalau nak single pun tak ada masalah. Nak jealouskan couple korang, ya, yang risau boleh ambil juga. Yang ni adalah Vans Old School Pro Navy. Okay, berbeza dengan Blue Estate. Yang ni adalah Pro Navy. Okay, yang ni blue dia memang lagi kemas. Okay. Memang lagi lawa yang ni eh. Okay, dan juga Vans Band Premium yang lain kita ada. Vans Off-White. Custom Off-White. Okay, yang ni Vans Custom Off-White. Okay, korang boleh dapat juga dengan yang ni adalah premium. Ya, yang ni memang lain sikit je punya material. Okay, dengan sama juga macam The North Face. Right. Yang ni yellow mustard. Yang ni adalah kulit eh. Yang ni adalah kulit, bukan baldu. Yang ni adalah kulit. Okay, yang ni kulit. Okay, kulit, bukan baldu. Kulit. Okay, nampak je punya layer. Okay, dia nak tunjuk je punya layer kulit. Nampak tu layer kulit. Okay. Right. Yang ni pun size dah limited. Tapak dia berbeza eh. Yang ni tapak untuk apa nama, The North Face. Nampak je punya timbul tapak dia macam mana. Timbul tapak dia macam mana kan? Okay. Yang ni adalah tapak old school. Nampak berbeza kan? Okay. Hari Raya. Okay. Ya, right.
So korang boleh dapatkan juga apa lagi? Vans, Vans Billy Crazy Pack. Okay, Vans Billy Crazy Pack. Dah tahan kursi kenapa? Tak nak bagi aku duduk eh? Okay, yang ni Vans Billy Crazy Pack. Yang ni juga Vans yang sangat rare sekarang ni, okay? Yang ni boleh buka je punya stripe dia. Okay, yang ni adalah Black Core Orange. Kenapa Black Core Orange? Sebab apa yang ni black, dia punya tepi dia, belakang dia warna black. Yang ni green. Dan sebelah sini yang sebenarnya orange. Tu sebab Black Core Orange kita panggil dia. Okay? Yang ni lah Vans Checkerboard. Berbeza juga Vans Checkerboard Black White biasa dan juga Vans Checkerboard. Apa nama dia? Red. Okay, yang ni jenis Billy Crazy Pack punya keluaran. Okay, tetap boleh buka juga dia punya ni. Okay. Yang ni warna dia sebelah ni warna orange green. Dan yang ni warna purple pink. Biru purple. Okay. Yang ni berbeza. Dan yang ni yang Boss Eri dah review tadi, Eri pakai. Okay, yang ni Billy Crazy Pack soft blue orange. Okay, soft blue pink. Okay. Yang ni eh. Eri dah review tadi pakai. Memang sedap. Seriously, tak tipu. Okay, kalau korang tak percaya, korang akan try. Okay, yang ni adalah Vans Scotty. Okay, yang ni adalah white yellow. Okay, white yellow eh. Punya tali belang-belang. Okay, yang ni keluaran 2019 punya. Alright, yang ni adalah Vans Scotty black yellow. Okay, sama juga macam tadi, warna putih tu. Okay. Okay. Yang ni adalah Vans Flame On. Okay, Vans Osco Flame On. Yang depan dia ni sebenarnya bukan depan ni bukan getah biasa je, ada tambahan lagi warna hitam. Biasa kalau kita tengok dia punya depan ni warna putih. Mana contoh? Nampak? Kalau contoh ni warna putih, tapi berbeza yang ni adalah warna hitam. Gum bumper orang panggil. Alright, yang ni flame on eh. Jenis flame on. Tengok dia punya getah tepi dia dekat keliling ni. Jenis licin punya eh, bukan kasar punya. Okay, dan juga Vans NASA yang kita ada. Right, Vans NASA. Belakang ni bendera ni boleh buka tutup eh. Boleh buka tutup lah, boleh tanggalkan. Kalau tanggalkan, tanggalkan. Kalau nak pasang-pasang, it's better pasang. Boleh nampak NASA dia. Jenis Apollo roket nak naik ke bulan tu. Ni dia. Okay, tinggal je tak terbang. Tak. Tak ada. Okay. Right, so dengan pembelian Gambora Kaya, kasut yang korang akan kalau korang beli kasut yang bawah 100, korang akan dapat free stocking dan juga free paper bag. Paper bag Vans of the World ataupun paper bag Supreme. Right, kau akan dapat antara dua ni. Okay, kau akan dapat free stocking dan juga free paper bag. Dan seterusnya kalau korang beli kasut yang jenis harganya atas RM100, kita akan bagi dengan tambahan free capstone and co. Okay, free stone and co. Right, kalau korang nak harga kasut-kasut yang bawah ni, yang jenis yang bawah 100 ni, korang hanya tambah RM20 saja untuk dapatkan capstone and co yang Zizan pakai ni. Harganya adalah RM149 kat luar, tapi korang boleh dapat dengan harga RM20 saja tambahan. Korang boleh dapat secara percuma cap ni untuk pakai masa raya korang nanti. Okay. So Eri dah straight bercakap untuk korang review kasut pada petang ni. Okay, hanya ada 1 minit lebih saja untuk Eri cakap. So Eri nak cakap sekarang ni, korang teruskan puasa, jangan buka awal. Okay, ada lebih kurang dalam 1 jam lagi untuk berbuka puasa. InsyaAllah semoga puasa korang hari ni diterima Allah dan diberkati juga. Okay, buka puasa jangan lupa makan dengan kurma dulu. Okay, itu adalah sunnah Nabi. Raya pakai kopiah. Yes, hari pertama pakai kopiah. Aku tak suruh pun hari pertama kau pakai kasut vest ni. Tak suruh pun hari pertama kau pakai cap. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat lagi. Ni so kau nak jalan-jalan dengan kawan-kawan korang ke, dengan saya marga kan, pakai lah. Right. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok. Right. Kepada yang nak order tu, awak boleh klik link tree dekat bio kita orang ataupun DM kita orang sekarang juga untuk dapatkan harga promosi raya kita tengah buat sekarang ni. Ataupun korang boleh DM di antara dosyuk-dosyuk murah kaya yang ada tulis MK kat belakang dia ataupun kat depan dia ada tulis MK. Korang boleh DM dia orang untuk dapatkan harga promosi raya yang kita tengah buat sekarang ni. Okay, so korang insyaAllah. Okay, Rina tunjuk sekali lalu saja. Okay, ni di antara Vans yang kita ada yang kita tengah promosi sekarang ni. Alright. So korang jangan tunggu-tunggu lagi, boleh DM kita orang cepat-cepat untuk dapatkan harga promosi sekarang ni. Okay. Alright. So bye-bye. Assalamualaikum dan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa kepada korang semua. Bye-bye.